السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى عز وجل مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم آله وزوجه وذريته ومن إلى يوم الدين. جميع إخوانه من أمبياء والمرسلين والسؤاداء والسليحين. سن الله مؤلف هذا الكتاب. حجة الإسلام إمام غزالي. وإلهي عز وجل جميع أبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا.

Bismillahirrahmanirrahim. Kullamu ali Allah taala wa nafa an bihi. Wa bi ulumihi wa matanabi asrarihi wa hadi bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17. Wa man qara'a hadhihi da'awati. Setelah yang kemarin di halaman 16 menjelaskan tentang doa setelah wudhu panjang banget doa nih tapi tapi minimal yo ya tunggu sing pendek-pendek aja lah nega iso panjang uh, waman utawi sapa ne wong iku koroa mojo sopoman hadi hida awati ing iki kila piro piro tunggu fi wudhu ihi oleh mojo fi wudhu ihi ing dalam wudhu niman Jawab syarat khorojat mongko metu opo hoto yahu piro piro keluputan iman min jamii aldo saking sekabiane piro piro ngoto iman. Jadi nek mari wudhu dengan membaca doa ini maka seluruh dosa dosanya hilang tapi untuk si jidusa sih nggak hilang. Dosa yang melekat di dalam hati. Contohnya, nek dulu arek wedok, dulu atau arek lanang dulu arek wedok, dibudoni hilang tuh Atau arek wedok dulu arek lanang, dibudoni hilang. Tapi yang gak hilang itu adalah ketika dos, eh, ketika gambarnya itu sudah melekat di dalam hati. Jadi tang itu ketok, es otomatis bisa lagi kisah ngangil itu nih. Masih di budoni itu ya, ya panjat melekat itu. Tapi menjadi lekatannya adalah di dalam hati. Sebabnya dinone itu walaupun tidak melihat tapi begitu melihat apa pian ngono wis ketok wajahe. <laughs> ketok dalan ngono, ketok areke wah payah. Yawa. Uh, wa khutimalan den wa khutimalan den fi adoihi wa khutimalan den pungkasi ay nenten nggih min jami'a dhihi min jami'a dhihi ala wudhihi bi khatimin wa rafa'ahu tahtar arsy Wa khotimah lan den pungkasi ala wudu ngatas e wudhu neman bi kelawan bi tamin kelawan ali ali warufiah lan den luhuraken lahu apa lahu maring wudhu tahtal arsi ing dalam ni sore ares alias faedahnya ini adalah luar biasa mari wudhu terus gelem membaca doa dosa hilang terus uh, orang tersebut itu di derajatnya diluhurkan walam yazalan ora gingsir gingsir apa wudhu iku yusabihu moco tasbih apa wudhu Allah ing gusti Allah tadi wudhu ini terus bertasbih selama tidak batal, maka wudhu itu terus bertasbih, sehingga anjurannya adalah santri itu harus batal wudhu. Mari batal, langsung wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. terus, sebab nopo karena mau coba terus. Wae yok cukur baki dilakoni sak umur rib. nek kuat. Nek ne, ne, jadi santri sih enak, sing susah itu adalah ketika sudah berumah tangga. Ya wis ngindar-ngindar ya apalah carane. Nek coba ngene oh. iku. nek wis nek pung -pung rabi guru ngrabi terus nek waye rabi kira-kira kuat pirang dina atau kuat pirang wulan. <laughs> <laughs> atuh, atuh. Hmm. Ya saya ini pung -pung, jadi supaya masih, masih dalam proses di Ego Pondok itu kan pasti penak e, Istilahnya masih sangat mudah sekali untuk melakukan batal wudhu Mumpung gurung abot dilakoni di Dan yang kok gurung e, setelah kawin tidak e, tidak bisa maka punya cerita piyen ngelagoni itu ngono. Lah <tuh> saiki kok gak ya abot wayukta bulan den wayukta bulan den tulis lagu keduwe wong apa sawab dzalika ganjaranane mengkono-mengkono tasbih. Wayuqdisu wayuqdisu. Wa takdis ngono, tasbih wa Alae den tulis ila kiamati maring dina kiamat. Wajtanib lan ngedono sapa sira fi wudu ika ing dalem wudhu sira sabaan ing perkara pitu. Latangfud kang Latangfud kang Latangfud ojo ngipataken sapa sira yadika ing tangan loro sira. Alias nek mari wudu ojo dikipat-kipatno. tangane masih misalkan mari wudu di ah aja dikipat-kipat eh uh, sebab dadi nyiprat opal al mau banyu watalat watalat toma watalat toma watalat tomul eh, watalat lan ojo Uh, Watalatom lan ojo nangkep no sopo siro ing wajah siro maksudnya diusapi di wala rotsake lan ora sirasiro siro bilmai kelawan banyu latman kelawan nangkepi temenan wala tatakalam lan ojo guneman sopo siro fi asna il wudhu ing dalam tengah-tengah wudhu Wa la ojo nambahi sapa sirofil gusli ing dalem wasuhan ala salasat ala salasi marotin ing atase telu pira-pira piro pira-pira uh, ambalan. Nek wudu wis biasa-biasae, maksimal tiga kali. Ojo sampai ditambah-tambahi. Sakingo wajahe kepingin putih digosok di ping songo. Iki jenenge tidak uh, tidak oleh tambah kesunatan. Tidak tambah kesunatan, malah justru malah uh, malah apa? menjadi cacat alias wudune kangentekno banyu. Iki wudu ta apa jenenge? Joko bodho ngombe banyu laut iki. Ngentekno banyu. Wala tukasirlan ojong ngakeh-ngakeh no sopo siro sobelma ma iing akan banyu min huayri hajatin saking tanpo hajat bimujarro diwaswasati waswasati kelawan muhunge waswas -was, alias menggunakan air seperlunya mari ngunu ojo kakean gaya banyu ukurane wudhu itu adalah diukur dengan sesuatu yang bisa diukur Keabsahannya itu bisa diukur Bukan diukur dengan perasaan Perasaan sing tidak ukur apa? Lego Aku gak lego, ini gak wudhu ping sampai ngusap wajah ping limolas itu bukan ukuran lego itu sehingga lah di sini ketika ukurannya ada lego maka gampang sekali di, dimasuki oleh waswasus syaitan walil muwaswasi nalan iu kedewi wong kang waswas as syaitanu utawi syaitan akhirnya setan keplok tangan guyu guyu laka laka yat haku guyu sopo syaitan bihim kelawan muwaswasin Yukalu dan ucapakan lahu maring setan walhan Wilhan boleh dikatakan Wilhan boleh yang baga, eh, yang benar adalah Wilhan kalau Walhan itu setan yang bertugas untuk berbeda kalau Wilhan adalah untuk uh, memberikan menggoda orang yang berwudhu atau uh, bersuci bab Suci adalah Wilhan Wala tatawat ojo wudu banyu al kang den panasakan Karena apa? Itu mengandung merkuri. Mengandung merkuri. Wala min awani sof Lan ora saking wadah kuningan. Wadah kuningan juga ketika terkena panas cahaya matahari maka terjadi merkuri kuri juga kecuali emas dan perak. Fahadhihi sab'atu utawi kiki sab'ah nggih. Utawi kiki perkara pitu iku makruhatun dan makruhakan fil wudhu dalam wudhu. Wa fil khabar lan iku dalam siji hadis. utawi ana dawuh annaman zakar annaman Suune wong dha kang iku dha karo eling sapa utawa nyebut sopoman Allah, yang kusti Allah, sop Allah, kusti Allah ing Gusti Allah indah whuihi ing dalam wudhu iman. Toharo mongko nycekaen sapa Allah Gusti Allah jasa dhahu ing jasa Kullahu Kulahhu jasad Waman utawi sapane wong iku lam yadkur ora nyebut man Allah ing guststi Allah lam y mongko ora nycekaen sapa Allah minhu saking jasa duhu. ilama kejopo perkoro asoba kang mekenani hu ing ma opo al wudu wudu. Ada bul husli utawi kikubab mertela akan tata keramani adus. Faida asobat arikalani mekenani lah yo adus saya tiga i adab. Jadi di sini kenapa kok harus al adab al adab al adab? Karena setiap waktu ketika kita ini adalah konteksnya adalah akan menghadap kepada Allah dan terus diawasi oleh Allah. Maka segala sesuatu maka harus menggunakan adab karena selalu diawasi, selalu diawasi. Maka adab terus likul liwaktin adab setiap waktu itu juga ada adabnya. Segala sesuatu juga ada totokramani. Jadi di sini adalah bab totokromo. Ada bulu husli utawi kiku bab mertelakan adus kola faida asobat as arikalane ngenani ka ing opo opo jana batun jinabat min ikhtilamin sebab ngipi metumani au wakoin utawa jima Fahuz mungko ngala apa sapa sira al ina ing wadah. Jaman biyen wadah. Nek zaman saiki yo nang jeding. <laughs> al ilal mugh adus. Wagsilan adusa sapa sira wagsilan masuwa sapa ya daika ing tangan loro sira awalan ing dalem kawitani ya wejik dhisik oleh wejik salasan kelawan ambal kalping telu wa azilan ngilangono sopo sira ma ing perkara ala badanika ing atase awak siro. min qadharin saking reget terus mari diresiki wa tawaddu lan wudu sapa kama sabako kama kaya perkara sabago kang wis dihin apa ma fi wudu ika ing dalem wudu sira lis salati krana arae salat ma jami da'wati sertane sekabiane pira-pira donga wa akhir lan ngakhirna sapa sira wes lakodamaika ing ing masuh delaman loro sira kaila yudia supaya ora kasiosio siyo mau banyu wa idza faragta Ari kalane ngrampungna sapa sira minal wudu i saking wudu. Fashob ba mongko ngesokna sapa sira alma aing banyu ala rosi ka ing atase salasan kelawan ambalan kaping telu. Wa anta khaliuta wis sira wong kang niat raf al hadasi ing ing ngilangi hadas minal jinabati saking minal jinabati saking jinabat Suma ala syakika nuri ingatase sisi al al aiman al aiman kiwo oleh 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 ngilangi hadas uh, salasan kelawan ambalan kaping telu suma ala al aisyari -al nuri ingatase uh, arah kiwo salasan kelawan ambalan kaping telu wadluk lan Ngok naspo no siromah ing perkara aku bala aku kang madhep opooma Min badan nikah saking e, awak siro wamalan perkara Ad kang ngungkuri opoma salasan kelawan ambal kaping telu salasan ambalan kaping telu wahol lilan nyela nyelananaapa siro sakroro sika ing siai ram, e, sir, e, rambut sirah sio walih yatika lan jenggot siro wa ausil lan kaknosopo siro al ma'aing banyu ila ma'a tifil badani maring lempit-lempitani awak, wa mana bitis sya'ri lan ngon cukule rambut e, ma'aing perkoro khofa ma'aing rambut ma'aing rambut khofa kang arang opo ma min husa sya'run wa malan uh, rambut, rambut. kasihakan ketel apa ema wa dzar lan wedhi sapa sira antamassa yento jepok sapa sira zakaraka ing zakar sira badal wudhu i sause wudhu Us gak usah dikudang maneh nek wis mari wudhu <laughs> batal maksudnya gak usah dicekel uh, sebab di proses awal itu dibersihkan dulu zakar misalkan kalau perempuan itu farji itu dibersihkan dulu setelah dibersihkan baru eh, apa bersuci wudhu dulu niat wudhu ya niat biasa usul eh, nawaitul wudhu alirafil hadasil utawat diniati taksis juga boleh nawaitul wudhu lisunnatil husal utawa seperti itu juga boleh. Kena digawe bedaan. tapi apakah batal ini pertanyaan Pertanyaan apakah batal wudhunya untuk lisunatul husal ketika kita memegang alat kelamin tadi atau ketika kita tidur lagi misalkan? Apakah batal kesunahannya? Jawabannya tetap tidak batal. Tapi ini adalah bab ta'adubnya. Ini adalah bab ta'adub. Sekali lagi, ini adalah ta'adubnya. Seandainya megang pun kesunahan wudhu tidak hilang dan tidak harus berwudhu lagi. Jadi kesunahannya tetap ada, cuman ta'adubnya tidak didapat. Uh, Ba'dal wudhu'i Fa'in asobat lamuno mekenani Hu ing zakar opo yaduka tangan siro Fa'aid mongkom balene no sopo siro al wudu aing wudu sebab nopo sebab uh, nopo kurang toto kramani Tapi sebenarnya nek dikaji secara fikih itu tidak batal kesunahannya Wudu tapi nek dibahas takdubnya maka uh, kurang takdubi wal faridotu utawi fardu min jumlah tidalika saking gemblengani mengkunu mengkunu uh, sunanul wudu kulli hayus kabene dalik iku an niyatu niat wa izalatun najasati lan ngilangi najis wasti'abul badani lan meratani awak bil husli kelawan adus